Terima kasih Anda masih bersama kami. Seekor ular piton sepanjang 3 meter ditangkap warga dari aliran drainase yang melintas kawasan permukiman padat di Kota Sukabumi. Proses penangkapan ular jenis sanca kembang itu sempat menjadi tontonan warga. Ular piton dengan panjang mencapai sekitar 3 meter dan berat 6 kg menjadi tontonan warga Kota Sukabumi. Warga pertama kali melihat ular itu di kawasan permukiman warga. Karena khawatir mengganggu dan masuk ke rumah warga, akhirnya warga menangkap ular tersebut. Sebelumnya ular sempat menghilang dan kemudian muncul di bawah jembatan. Ular tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh 4 orang warga. Menurut warga, sudah ada 4 ular jenis sanca kembang atau piton reticulatus yang ditangkap warga. Kehadiran hewan melata ini jelas membuat warga khawatir takut hewan ternak mereka dimangsa. Sudah 4 kali lah. Rumah kecil, rumah besar, yang lebih besar itu nggak dapat yang itu. Jenisnya melihatnya sama Pak Mutu? Sama. Lebih baik di rehab atau apa, dikembalikan aja ke habitatnya, terlepas daripada mau ke gunung ataupun ke taman safari atau apa. Proses penangkapan ular sanca ini sempat menjadi tontonan warga. Anza Suseno, Sukabumi.